Tambah dunia hiburan, prajurit TNI Angkatan Udara, Sersan 2 Muhammad Arman, diundang ke Jakarta untuk menghadiri gala premier film Nikah Yuk. Armando terlibat sebagai aktor dalam film layar lebar bergenre drama romantis tersebut. Gala premier film Nikah Yuk di bioskop Jakarta belum lama tadi dihadiri sejumlah pemerannya, termasuk penyanyi sekaligus aktor asal Banua Muhammad Arman. Prajurit TNI Angkatan Udara yang berdinas di Lanut Syamsudinor Banjarbaru ini tidak hanya ikut bermain di film layar lebar Nikah Yuk, namun lagu ciptaannya yang berjudul Ingin Bersamamu juga jadi single di film tersebut. Saat ditemui, pria dengan nama panggung Armando ini berharap bisa kembali mendapat tawaran bermain film kembali. Namun menurut Armando, meski merambah dunia hiburan, dirinya tetap mengutamakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI. Intinya saya utamakan kedinasan dulu, dinas saya dulu, kalau memang di saat saya dinas sudah agak santai, baru saya masuk tetap di nyanyi juga ya, paling utama saya nyanyi, karena saya memang awal gara-gara nyanyi saya bisa dipanggil untuk main film, kan gitu. Nah, cuman kalau nggak menutup kemungkinan, kalau misalnya saya diajakin untuk main film, ya kenapa enggak. Armando terjun ke dunia hiburan sejak 2017 lalu. Ia merilis dua single lagu berjudul Ingin Bersamamu dan Setia Jiwa. Bakat itu yang akhirnya mengantar dirinya merambah film layar lebar. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan.